Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, termasuk di sini ada Camat, Pak Lurah, Ketua YKB, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat Betawi yang tinggal di kawasan Condet, kemudian ini abang adik Pak. Siapa? Tapi suami istri gitu lah, suami istri kan. Sekarang. Kan tadinya pariwisata dan kebudayaan. Iya. Kami berbagi tugas. Gak bisa dibilang bisa baik-baik, gitu. Bisa juga. Karena gak ada pengadilan. Jadi kita berbagi tugas. Kemudian Pak Gumila dan kawan-kawan berpegang di penugasan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kami di sisi kebudayaan. Dimana pariwisata dan ekonomi kreatif itu lebih menuntut bagaimana caranya untuk menambah penghidupan. Menambah penghidupan. Jadi bagaimana masuknya, kemudian kesejahteraannya, bikin usaha, bikin segala macam. Sedangkan yang kita kerjakan di kebudayaan bukan menambah penghidupan, tapi menjaga kehidupan. Jadi kita lebih bagaimana menselaraskan kegiatan yang ada di kehidupan masyarakat supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, dari sekian banyak masyarakat itu pastinya ada beberapa orang yang memiliki atau kelompok orang yang memiliki minat bakat di bidang seni budaya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan cagar budaya dan sejarah. Nah, itulah tugas-tugas kekhususan kami di Dinas Kebudayaan untuk terus bisa membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan semacam cagar budayaan, kesenian, ramai banyak sekali. Nah, ini saya pikir adalah bentuk kesadaran dari masyarakat yang sebenarnya bisa sekali dikumpulkan, kemudian kita buat sebuah gerakan yang baik. Gerakan kota, gerakan pembangunan yang tadi disampaikan oleh Pak Gumilar, di mana kita semua bukan hanya Dinas Kebudayaan Pak, bukan hanya pariwisata, ada KPKP di sini, ada camat, ada lurah, ada kepala kota, kemudian juga pihak-pihak lain saling seiring sejalan. Permasalahannya adalah sekali lagi kita nggak bisa bergantung kepada anggaran saja. Yang menjadi permasalahan adalah inisiasi ini harus tepat bulat dari masyarakat sendiri, dan juga ada unsur-unsur sektor-sektor pembiayaan yang lain punya potensi untung. Kemudian apalagi festival jadul, kemudian wah begitu banyak kegiatan, walaupun dengan kondisi yang sekarang banyak berkurang karena kondisi pandemi, tapi semangat mereka nggak akan berkurang. Jadi saran saya dengan kehadiran kita semua di sini, mengingat juga Kemenhub 881/2019 sudah habis masa berlakunya, saya pikir layak untuk kita untuk membuat satu lagi gerakan baru yang benar-benar nyata juga banyak SKBD yang terlibat. Bukan yang sekedar yang ada di kertas Pak, yang di kertas. Lain dari kertas tagihannya banyak tuh Pak. Itu dengan jenis apa? Jadi begitu. Tapi kalau jadi gerakan masif yang berkelompok yang baik, niatnya baik, kalau bisa. Nah, nanti ide dari Pak Gumila untuk penyusunan salah satu gerakan di kegiatan strategis daerah, itu nyebutnya KSD. Nah, itu bisa kita lontarkan, nanti dari sini mungkin Pak Gumila bisa melaporkan. Karena yang punya inisiasi di sini, ngumpulnya di sini, saya kali ini hebat juga nih. Pak Gumila mungkin bisa ngumpul begini banyak gitu. Kayaknya belum tentu bisa, gitu. Tapi beliau bisa ngumpulin kawan-kawan itu luar biasa. Makanya cocok doain, ya Allah jadi, ya Allah. Amin. Ada sayuran. Arahan apa aduan? Ya, jadi memang kita harus sama-sama lah ketemu yo. Karena kan tadi antara pariwisata dan kebudayaan sebenarnya satu rumah, cuma beda tupoksinya aja masing-masing. Dan tentu saja nanti saya laporkan mungkin dalam waktu dekat kita akan bentuk tim kecil dari lintas SKPD dan beberapa dari komunitas dan yayasan untuk menyusun roadmap yang nanti akan kita lakukan di dalam proses pembangunan. Terima ada di atas Pak, cuma karena di atas kondisinya ada kebocoran struktur tanah sehingga ada sedikit miring. Jadi saya agak khawatir saat kalau misalkan di sana, kalau misalkan menyimpan kursi itu kursi bisa jalan. Karena kan curang ya. Pengenadaan itu ya? Bukan, jadi benar. Terkait itu mudah-mudahan dengan penerimaan apa ada di sini, Bapak Ibu semua bisa.
sana kita untuk sebagian destinasi wisata di Pulau kami di sini yang apa ini mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menunjang pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang selanjutnya jogging track, peningkatan fasilitas lampu dan lain-lain, alhamdulillah dari junior ya Pak Camat, kemudian juga untuk kamar-kamar ini terlalu seperti ini. Sementara untuk kelestarian dari gimana Pak? Napas aman, napas. Kalau lagi marah tuh aman. Ya, masih Pak. Bagus. Ayo Pak. Ya. Ya. Bang Haji gimana Bang Haji? Dari gubernur apa ya? Gubernur.
habis. Ah, ini kan yang sisi kiri ada dua sisi kan. Bangunan utuhnya. Nah, ini kan denahnya nih. Ini bangunannya ini yang ini. Kanan kirinya kan udah enggak ada, kan. Ada sayapnya, modelnya begini tuh. Jadi sebenarnya kayak ini nih begini, sisi ini nih, ini jalan raya tuh. Sisi depannya tuh malah menghadap ke Ciliwung, bukan ke jalan raya. Jadi dulu arah depannya tuh di sana, bukan di sini. Ini pintu belakang. Tapi di ini masih ada semua. Cukup segitu dah. Apa namanya, Pak? Stambul.